Dapatkan laporan sekaligus konfirmasi sekaligus gambarnya saya perintahkan untuk difoto di bawah. Dan hasilnya adalah, coba tampilkan. Nah, ya. Ada tulisan alfa, ada tulisan X-ray. Lanjut. Ada tulisan air. Terus lanjut. Ini adalah gambar pesawat Air Asia secara utuh. Maka dapat saya pastikan ini adalah bagian dari ekor pesawat. Dengan bukti gambar picture yang tadi saya sampaikan adalah bagian ini, ada tulisannya air, ada titik, kemudian ada tulisan Papa Kilo Alpha X-ray yang nampak. Kesimpulan saya, hari ini kita sukses ya mendapatkan bagian pesawat yang menjadi sasaran pokok sejak kemarin dan hari ini. Oleh karena itu, ekor, bagian ekor sudah ditemukan dan confirm, dan bukan pada titik yang kemarin digunjang ganjingkan di media ya. Ini ada posisinya adalah di sektor prioritas tambahan kedua